kita kedatangan satu buah paket ya dari toko online. Ongkos kirimnya 45.000, jadi ini dipesan tanggal 26 dan hari ini tanggal 28 Januari sudah sampai. Jadi 2 hari sesuai dengan sesuai dengan pemberitahuan tentang jasa pengiriman ya. Jadi kita akan unboxing ya, unboxing apa saja di dalamnya. Jadi saya pesan Kogan Hadi ya. Saya bukan pesan Kogan, bukan pesan Kogan Porky, tapi Hadi. Apakah spesifiknya sama seperti yang saya pesan? Jadi ini dia kode pemesanannya. Jadi saya pesan dari Brother Aksesoris Cilincing Kota ya. Oke, coba kita buka ya. Kita buka. Oke, kita buka paketnya. Apa saja isi di dalamnya? Lanjut ya, jadi kita akan buka apa aja isi di kotak ini. HDDP. Jadi ternyata lain yang saya pesan, lain yang datang ya. Kalau yang saya pesan, ingat saya hanya HD 1080. Jadi ternyata dapat 4K Sport. Agak nggak masuk akal nih. Nah, dia gua 4K. Jadi kita coba lihat dulu isinya. Agak aneh, saya pesan HD yang dapat di sini 4K Ultra HD. Jadi lain yang dipesan, lain yang di barangnya diterima. Harusnya saya senang karena dapat 4K. Pesanannya berbeda, saya agak jadi curiga nih. Yang datang lain, yang dipesan lain ya. Jadi mountingnya juga lengkap nih. Ada mounting ya, ada mountingnya. Oke, lengkap nih. Oke, semua lengkap. Kabel data juga ada nih, kabel data. Kemudian ya, untuk dudukan juga ada. Yang lengkap ini peralatan untuk pendukung. Jadi yang datang adalah 4K Sport Ultra HD DP 300 meter water resist. Jadi katanya 18 megapiksel 4K 30 fps, 64GB untuk card-nya, kemudian tahan sampai 170 derajat Celcius. Oke. Yang lain-lainnya sesuai ya. Tapi nengok kotaknya kayaknya sedikit tidak meyakinkan dari bentuk. Jadi keterangannya cukup mantap. Video resolusinya ya sampai 1920. Kalau bisa dia di 1280x720, saya rasa sudah bagus dengan 20 fps kualitas film.
berarti sudah bagus sekali. Tapi mudah-mudahan lah, kita periksa dulu ya, ini made in China ya, made in China. Oke, juga mendukung HD out. Oke, baterai tahan 90 menit ya, 90 menit baterai tahan 90 menit. Oke, kita tengok dulu barangnya. Kemudian ada buku pendukung ya, buku sport cam ya, ada semua lengkap. Oke, lengkap semua nih, buku petunjuknya ada. Kemudian ada oke, pendukung mounting juga, ini bisa jadi untuk di apa ya, di helm, di helmet. Oke, ini dia bendanya, bisa diperhatiin nih, cukup bagus, desainnya juga cukup bagus, cantik, HD. Loh, ini yang agak aneh, karena di dalamnya ternyata memang HD 180p Kogan, jadi bukan 4K seperti kotaknya, jadi kotaknya lain, ya. Kameranya juga lain, ternyata HD 180p Kogan, jadi bukan 4K, jadi kotaknya yang 4K ternyata. Oke lah, kita lihat dulu. Hanya HD, tapi di sini ada 4K, jadi agak aneh. Jadi di sini HD, di sini 4K, ya. 4K. Oke. Ini tombol OK. Ini sepertinya tombol on off. Ya, OK dan on off. Jadi kita coba hidupkan. Oke, tampilannya Kogan. Kosong.